semuanya, balik lagi di channel aku. Kali ini sesuai judulnya, aku bakal nunjukin haul tentang hal-hal yang kamu harus miliki sebagai adopter pemula. Nah, ini adopternya khususnya untuk kitten ya, untuk kucing. Sebentar lagi aku bakal adopsi kitten. Jenisnya nanti kita lihat di video selanjutnya ya. Aku akan buat video juga penjemputan kitten aku. Nah, sekarang kita akan haul persiapan hal-hal atau barang-barang yang akan kita siapkan untuk kitten nanti. Untuk toko sendiri ada dua, aku belinya di offline store ya. Di pertama di DIY, Mr. DIY kalau nggak salah, dan yang kedua S Hardware. Ya, kita akan langsung aja ke haul-nya. Oke, pertama aku akan nunjukin haul dari Mr. DIY dulu ya. Tempat makannya ya, ini untuk udah ada untuk air dan makanannya. Nah, aku saranin untuk kalian yang mau punya kitten ya, adopt kitten, untuk tempat makannya jangan terlalu dalam ya, usahakan dia seperti ini ya, jadi tidak terlalu dalam biar dia itu nggak susah makannya. Karena kitten sendiri atau kucing pada umumnya yang ukurannya standar itu tuh nggak butuh terlalu banyak makanan ya, karena udah ada takarannya ya. Ini di sini juga aku beli ini, sebenarnya ini buat anjing ya, tapi aku beli ini juga buat kittennya biar nanti kalau misalnya pupnya aku ambil dari tempat pasirnya, aku masukin di sini. Okay, next. Nah, untuk tempat pipis atau pupnya dia, aku pakai ini untuk nyerok pupnya dari pasir ya. Jadi aku pakai ini, dan untuk tempat pasirnya sendiri aku pakai yang ada di rumah. Nanti aku akan tunjukkan setelah kittennya udah dateng ya. Nanti di video selanjutnya. Oke, untuk makanannya aku pakai ini. Ini sebenarnya untuk makanan basahnya atau wet foodnya, ini hanya untuk memancing wangi ya, biar nanti kalau misalnya dia nggak mau nafsu makan, aku kasih ini biar dia bisa nyium bau makanan. Jadi sebenarnya gizinya untuk yang wet food itu nggak terlalu banyak seperti yang dry food. Tapi biasanya hewan peliharaan itu memakai indera penciumannya kan ya. Jadinya dia tuh kalau misalnya yang dry food kan dia baunya nggak terlalu nyengat ya, jadi dia agak nggak nafsu makan. Jadi kita pancing pakai wet food ya. Untuk wet foodnya sendiri aku beli yang kecil dulu karena aku masih mau nyoba. Takutnya kittennya tuh nggak suka dengan yang ini, aku akan ganti dengan merek yang lain. Kebetulan aku sebenarnya nggak terlalu masalah sih kalau aku pelihara anjing, dia nggak terlalu masalah sama wet foodnya, dia nggak pilih-pilih. Tapi aku nggak tahu kalau kucing, jadi aku akan coba dulu yang ini. Kebetulan di S Hardware yang kitten tuh sedikit ya pilihannya, jadi aku pilih yang ini ya. Aku nggak saranin merek yang ini ya guys, jadi aku saraninnya kalau misalnya kalian mau adopt kitten, kasih wet foodnya tuh yang merek Purina kalau kalian cari wet food. Tapi kebetulan tadi tuh nggak ada, jadi aku ambil yang ada aja ya. Untuk dry foodnya juga sebenarnya aku mau pakai Proplan, tapi Proplan sendiri lagi kosong di S Hardware, jadi aku sementara beli yang ini, Friskies ya. Ini dari Purina juga, tapi kalau Proplan dari Purina tapi harganya lebih mahal gitu ya. Nah, aku beli yang ini. Sebenarnya ini tuh mereknya itu di tahun 2014 tuh lagi ada kontroversi karena katanya ada kandungan di dalam makanan ini yang buat kucing kalian tuh mencret-mencret. Tapi ini kan 2021 ya, harusnya mereka udah denger keluhan customer karena nggak sedikit yang komplain. Jadi mudah-mudahan udah diubah ya ingredientsnya. Jadi aku beli yang 400 gram aja dulu. Ini tuh sebenarnya bisa untuk sekitaran 2 minggu ya untuk kitten ya, karena dia makannya tuh sehari paling banyak 29 gram ya. Jadi ini makanannya. Next, aku beli pasirnya guys. Jadi untuk pasirnya aku beli yang ini,
ya. Jadi agak berat ya. Nah, untuk ini aku beli harganya tuh 50-an ribu. Memang ini tuh bukan yang ada wangi-wanginya. Jadi kucing itu butuh pasir untuk dia pup dan pipis. Nah, pasir itu sendiri sebenarnya banyak yang ada wangi-wanginya, ada yang wangi kopi, ada yang wangi apel, macam-macam. Tapi aku khususnya tuh nggak terlalu suka yang wangi kayak parfum. Takutnya juga kitternya tuh nggak suka dengan baunya, malah pusing atau malah stres dengan baunya. Jadi aku beli yang untuk menghilangkan odor atau bau nggak enak di binatang ya. Ini harganya ya rata-rata segitu ya guys, 5 liter 50.000. Kalau misalnya kalian pergi ke pet shop, harganya pasti lebih murah, sekitaran 10 kilo itu bisa 70.000. Ya. Ya, jadi aku saranin kalau misalnya kalian belum tahu ya karakter kitten kamu, mendingan kamu beli yang aman aja, wanginya tuh yang biasa, yang bilang yang tulisannya itu penghilang odor, bukan yang wangi apel, wangi kopi, wangi strawberry gitu ya. Jangan yang wangi yang aneh-aneh, takutnya terlalu nyengat nanti kucingnya dia jadi stres atau jadi mual gitu ya. Sama aja sih kayak kita manusia, kalau misalnya kalian di mobil gitu ya, pakai parfum mobil kan ada juga wangi-wangi yang buat kalian pusing kan. Yaitu makhluk hidup juga, hewan juga seperti itu. Oke, next. Aku beli mainan kucing ya. Ini menurut aku sebenarnya gampang sih kalian buat ini. Kalau misalnya pun kalian nggak beli, kalian bikin sendiri juga. Kalau kalian punya kayu atau misalnya stick drum yang satunya hilang daripada nggak dipakai, ya kalian buat aja seperti ini, terus kalian kasih tali dan gantungan. Jadi buat mainan untuk kucing itu penting banget mainan. Kenapa? Karena kucing adalah salah satu hewan yang gampang banget stres ya guys. Jadi pastikan kalian tuh sebelum adopt kitten itu at least ada satu mainan yang kalian kasih ke kucing kalian, jangan enggak sama sekali. Jadi itu ya mainannya. Dan terakhir, aku beliin dia tempat tidur sekaligus itu ada mainannya. Aku coba ambil dulu ya. Nah, ini di semuanya ini udah aku kasih harganya ya di description box, dan aku juga kan kasih di tiap aku tunjukin barang aku akan kasih harganya. Oke, guys, ini haul terakhir ya. Maaf ya kalau saya sembunyi di sini karena kameranya nggak kelihatan kalau aku berdiri. Nah, ini nih sebenarnya tempat tidurnya dia ya. Gimana aku tunjukin ya? Begini. Maaf ya. Nah, di dalam situ. Nah, aku juga sebenarnya siapin kandang sih. Ya, tapi kalau misalnya dia lebih nyaman di sini, aku akan biarin dia tidur di sini. Nah, tapi aku sebenarnya cuma mau belinya tuh kayak tempat bulat gitu loh untuk dia. Nah, tapi aku lihat ini di S Hardware dan dia tuh ada kayak dia bisa manjat-manjat gitu ya. Dan ini tuh ada mainan yang dia bisa garuk-garuk kan. Kalau kitten atau kucing pada umumnya kan memang suka garuk-garuk ya. Daripada dia garuk-garuk sofa ya, dia garuk-garuk sofa, mendingan dia garuk-garuk ini. Jadi aku menurut aku good deal banget sih buat beli ini. Ya karena harganya juga ya masih masuk di akal lah, 400-an, 400 ribuan. Aku kan kasih harganya juga lengkap di description box ya. Nah, nanti di video selanjutnya pasti aku akan nunjukin ke kalian gimana kitten aku main di sini. Jadi jangan lupa tonton video aku setelah ini ya. Oke, guys, udah lihat ya tadi haul-nya. Ya, untuk adopter pemula, aku juga udah research. Sebenarnya aku juga adopter pemula untuk kitten sih, tapi aku sebelumnya udah punya anjing ya. Jadi aku ada pengalaman lah sedikit-sedikit. Tapi yang beda dengan kitten ini adalah ya lebih ke itunya sih, mainannya sama pasirnya. Ya, kalau anjing aku kalau pup ya di tempat yang saya di luar nanti aku ambil pupnya. Tapi kalau kitten tuh dia lebih suka, atau kucing suka kayak gali-gali gitu. Jadi kita siapin pasir ya. Dari semua haul yang aku udah tunjukin ke kalian, aku akan kasih urutannya yang paling penting yang kalian harus punya. Jadi sebenarnya kalian gak harus punya langsung semua, pelan-pelan aja. Tapi yang ini yang aku akan urutin esensialnya ya. Yang pertama, kalian harus sebelum punya kitten udah siapin makanannya. Untuk makanan aku saranin kalau enggak Royal Canin atau enggak Pro Plan atau
Friskies, tapi sebenarnya aku lebih recommend Proplan ya, untuk harganya itu murah, gak semahal Royal Canin ya, tapi kualitasnya juga bagus. Dokter hewan tuh rata-rata nyaraninnya Proplan atau enggak Royal Canin. Jadi kalau misalnya di antara dua ini pasti pilih yang lebih ekonomis, yaitu Proplan ya. Dan untuk makanan jangan lupa pilih yang dry food paling banyaknya. Untuk wet foodnya itu hanya untuk mancing dia aromanya gitu ya. Next, tempat makan. Tempat makan itu penting, kenapa? Karena biasanya peliharaan itu tuh udah tahu kalau misalnya dari awal udah dikasih tempat makan, dia akan terbiasa untuk makan di tempat itu. Kalau kalian kasihnya di tempat yang beda-beda, takutnya nanti dia nggak terlatih untuk makan di tempat yang sama gitu ya. Jadi pastikan kalian udah siapin tempat makan. Aku sebenarnya saranin tempat makan itu yang stainless. Kenapa? Karena stainless itu lebih hygiene, lebih higienis. Tapi kalau misalnya kalian rajin untuk nyuciin ya dari plastik, it's okay. Kayak aku rajin untuk nyuciin tempat makan yang peliharaan aku. Jadi aku akan belinya yang plastik. Next, tempat tidur. Kitten tuh beda dengan hewan lain ya, biasanya anjing. Dia tuh harus ada tempat yang melindungi dirinya gitu, apalagi harusnya yang tertutup sih kalau bisa. Karena kitten tuh lebih banyak, kucing tuh lebih banyak maunya gitu intinya. Jadi kalian siapkan tempat tidur yang nyaman untuk dia. Next, yang keempat itu adalah tempat pup. Yang aku udah bilang sebelumnya, kalau kalian mau adopt kitten yang indoor, otomatis kalian harus siapkan pasir. Ya, kalaupun outdoor, sebenarnya outdoor pun kalian harus punya outdoor yang ada tanahnya, karena kucing itu suka banget ngegali-gali ya. Sebelum dia pup ya, kalau pipis aku nggak tahu ya, kalau pipis biasanya pipis biasa aja, tapi kalau untuk pup mereka tuh pasti gali dan mereka pasti tutup, karena kucing itu lebih mannernya lebih baik gitu ya daripada doggy ya. Jadi aku saranin kalian ya harus invest pasir ya, pasir dan tempatnya. Untuk tempat nggak masalah sih, mau kalian pakai baskom di rumah juga nggak apa-apa. Terakhir itu adalah mainan. Ya aku udah bilang tadi, walaupun cuma satu, kalian udah harus siapin mainan sebelum dia datang. Kenapa? Karena kitten atau kucing adalah hewan yang gampang banget stres ya. Nah, lebih dari semuanya itu ya, aku cuma mau ingetin kepada calon-calon adopter, mau doggy, mau kucing gitu ya. Aku cuma mau bilang ini tuh sebenarnya long time commitment ya. Karena biasanya kitten tuh atau kucing itu tuh bisa bertahan mas sampai 10 tahun, bahkan 15 tahun, bisa juga 20 tahun, lebih lama dari anjing. Jadi ya kalian hitung-hitung lah kira-kira kalian harus siapin makanannya setiap bulan ya. Kalian akan menjaga dia sampai bahkan 20 tahun, apakah kalian siap? Jadi mungkin pikirkan itu dulu. Jangan kalau misalnya kalian suka ih lucu tapi cuma hampir 3 tahun atau 6 tahun kalian udah pusing mau jaganya gimana, kalian udah bosen mungkin ya. Jadi kalian tinggalin atau kalian buang gitu ya. Karena itu menurut aku sih kayak dosa ya, kalian menelantarkan binatang peliharaan kalian. Oke deh, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa like dan subscribe. Dan juga jangan lupa untuk tunggu video aku selanjutnya tentang kitten aku ya. Dia akan datang sebentar lagi, jadi jangan lupa untuk tonton video aku yang ini dan yang nanti. Oke deh, see you!